Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini Bunda mau membuat seblak pedas ala Bunda. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah makaroni yang sudah saya rebus, 10 butir sosis, 5 butir pentol bakso, sedikit kerupuk aci yang sudah saya rebus, 1 ikat sawi yang sudah saya cuci bersih, 1 butir telur yang sudah saya mau saya kocok nanti ya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah 7 butir cabai rawit, 2 siung bawang putih, sejengkal kencur, 8 siung bawang merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Sebelum kita mulai, kita haluskan bumbu-bumbunya dulu. Ini dihaluskan dulu sampai halus. Tuh, maaf, ada suara anakku yang sedang main gitar, mungkin agak mengganggu. Dia sedang latihan. Haluskan bumbu-bumbu sampai halus. Aku menghaluskan bumbu enak tak pakai cobek, sebab rasanya enggak lari kemana-mana. Itu kalau pakai blender mesti diberi air, akhirnya kita rasanya kayak gimana gitu. Setelah bumbunya lembut, digongso sampai menguning nanti ya, biar lezat. Setelah ini, anakku sangat suka. Jadi pagi ini memang ada request dari anak disuruh bikin seblak pedas. Kasih minyak secukupnya. Tunggu sampai panas. Subscribe ya Bunda, karena subscribe itu gratis. Kasih sedikit gula, gulanya bisa gula pasir, gula merah, terserah Bunda ya. Biasa siap. Cucurkan sawi, gongso sampai sawinya sepenuh matang.
Silakan beritahu Kak Feli. Sausnya makaroni. Aku tak ambil pakai tanganku, tak cuci dulu tanganku. Sangat kelamaan yang lepas jadi lunak ini. Oh ya apa? Untuk apinya. Sebelum tak rebus lagi sudah saya cuci semua. Jadi aman. Ini rebus sampai semua bumbunya kalis. Wow, tampilannya memuka, warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Ini gongso sampai masuk bumbunya ya. Terus kasih sedikit air, rebus sampai matang. Rebus sampai matang. Ini direbus sampai 10 menit ya, biar bumbunya masuk dulu. Terakhir masukkan kocokan telur biar mengental. Wow, sip ya. Ada yang merah, ada yang hijau. Ini cara memasukkan kocokan telur, airnya harus benar-benar mendidih dan masukkan setengah matang aja biar sebelahnya tidak amis. Tunggu sampai ini matang dulu sayur-sayur ya. Tak cicipi tingkat keasinannya dulu ya. Kalau kurang asin tambah garam lembut. Tanganku udah tak cuci bersih nih. Kurang asin sedikit kak. Diambilin garam halus arah-arah setengah sendok kecil, sama kasih ladaku biar nampak tambah lezat seperti bakso. Nih, biarkan sampai arah-arah 10 menit biar bumbunya nyampur dan semua bahan bakunya matang. Ini yang belum matang cuma sawi tok, semua kan udah matang tadi, telak matangnya. Sebelah ala pun dah. Ini kalau anaknya nggak suka sayur jadi suka nih, tampilannya kan memukau. Biarkan sampai mendidih biar bumbunya nyampur dulu. Terakhir kasih telur, kocokan telur. Ambil mangkok ini, mangkok ini deh. Jadi suka nih. Terakhir masukkan kocokan telur. Nanti kalau enggak benar-benar mendidih amis juga ya. Campur jadi satu sampai tanak ya, tanak jauh-jauhnya.
kan bisa nguntal nih. Tunggu sampai mendidih rata. Bentar lagi kak, bentar lagi kita ngangkat ini, udah mateng ini. Bentar lagi. Udah matang nih. Wow. Terima kasih Bunda telah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.